Itu dari siapa? Ah, biasa, klien. Kok kamu kayak sembunyi sesuatu gitu dari Luna? Kamu selingkuh ya, manis? Enggak, sayang. Ya udahlah, aku mau meeting dulu. Ya, aku kangen banget loh sama kamu. Masa kamu habis dinas keluar kota 2 hari, pulang-pulang langsung ngantuk. Sayang, aku kan sibuk. Kayaknya mereka deket banget. Jangan-jangan mereka beneran selingkuh. Op. Mau kemana, Dek? Kok bisa masuk? Penjaga di depan ketat loh. Anu, Om. Luna telepon. Udah, gak usah bohong kamu. Ikut aku antar polisi. Masuk tanpa izin lagi. Jangan! Wih, toko hilang. Sayang, kok tutup gini sih? Siapa cewek berdaster tadi? Hah? Cewek mana? Cewek yang tadi di kantor kamu. Gawat. Kok Luna bisa tahu? Kamu halu kali. Udah, capek aku mau bobo. Tunjuk. Kenapa enggak ada apa-apa? Hah? Ada foto cewek lain di dompet dia? Sayang, itu... Apa? Luna bakal habisin dia? Karena mau jadi selingkuhan kamu? Sampean teh saha? Aku, istri Mas Cakra. And you, udah jadi selingkuhan suami I. You harus dihabisin. Tunggu, tunggu. Cakra kamu bilang. Aku itu udah nikah sama Mas Cakra sebulan yang lalu. Ini fotonya. Iya, benar. Jadi Luna istri kedua. Dek, sabar. Gak bisa, Luna sebas dendam. Dek, aku punya cara yang bagus untuk balas laki-laki buaya itu. Luna, Mora, aku bisa jelasin. Gak ada yang perlu dijelasin, sayang. Kami terima kok. Loh, kok bisa? Alhamdulillah, aku bisa poligami dengan damai. Saatnya pembalasan. Nike.